Dalam rangka memperkuat solidaritas dan kekompakan antar anggota, tim penggerak PKK Desa Demang Sari Kecamatan Ayah Sabtu 9 September 2023 menggelar Lomba Kesenian di Pendopo Balai Desa Demang Sari. Lomba kesenian berupa tari jaranan diikuti 20 tim yang merupakan kelompok PKK dari tiap RT yang ada di Desa Demang Sari. Dengan mengenakan busana layaknya pelaku seni memainkan tari jaranan, para peserta unjuk kebolehan di hadapan para juri dan penonton. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen Iin Windarti beserta tim, OPD terkait, Camat beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ayah. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen mengapresiasi terselenggaranya lomba ini. Menurut Iin, kegiatan ini merupakan langkah positif untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya itu, dari kegiatan ini juga sekaligus sebagai ajang untuk melestarikan budaya tradisional. Dengan kegiatan seperti ini, Iin berharap kesenian yang ada di wilayah Demang Sari khususnya dapat terus terjaga. Dari Ayah, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.